Okey, sekarang ni kita main garisan dulu. Garisan lurus dulu. Faham? Nanti baru kita main bulat, bulat, bulat. Okey, seterusnya bagaimana nak membina? Ada dua bulat. Dua bulat. Ada satu garis di atas bulatan atau di bawah bulatan tu sentuh atas dengan atas. Memang tak faham kan? Saja je. Saja je. Bayangkan, saya nak suruh kamu fikir, bayangkan ada orang bagi tahu kamu macam ni tanpa melukis. Ada satu bulat, satu bulat. Atasnya ada garis. Ha. Macam-macam yang kamu bayangkan. Jadi maksud saya ada bulat, ada bulat. Bagaimana nak buat tangent menyentuh kedua-dua bulatan ni? Ada titik tangent, ada titik tangent. Boleh? Okey, ini susah sikit, kena dengar. Okey, bagaimana nak bina? Biasanya satu bulat besar, satu bulat kecil. Okey. Kalau nak buat garis, mesti sambungkan. Sambungkan pusat dengan pusat. Sambungkan pusat dengan pusat. Okey. Saya cakap kalau pusat dengan pusat sama juga macam tadi, mesti ada apa? Titik tengah. Separuh bulatan. Okey. Okey. Separuh bulatan. Seterusnya. Seterusnya. Okey, ini kena ingat. Kena ingat. Kena ingat. Bulatan kecil, jejari bulatan kecil. Ini bulatan kecil, jejarinya kecil. Ini bulatan besar, jejarinya besar. Biasanya yang besar tolak kecil ke yang kecil tolak besar? Okey, jejari yang besar tolak jejari yang kecil. Jejari yang besar tolak jejari yang kecil. Faham? Dapat nilai dia buat bulatan tersebut di dalam bulatan yang besar. Faham? Ai tak faham Nora, saya cakap bahasa apa ni? Katakan jejari ini adalah 20, jejari ini katakan 40. 40 darjah pula, 40. So, 40 tolak 20 berapa Naura? Berapa Naura? 20. Ambil jangka lukis Naura. 20 letak sini, lukislah 20 di sini. Ha, faham? Ha. Yap. Nanti dulu, periksa nanti dulu, belajar ni dulu. Periksa dia lain sikit. Okey, kamu kena tahu buat psika ni dulu. Okey. Dah dapat? Apa guna bulatan ni? Ha, ini yang selalu abang-abang dan kakak kamu silap. Okey, kamu tengok ada dua titik. Satu, dua. Nampak? Ada dua titik. Yang tadi kamu guna yang mana? Atas. Tapi apa gunanya kamu buat bulat ni kalau kamu guna yang ini, betul? Sebenarnya kamu guna titik persilangan yang bulat dalam ni. Faham? Okey, jadi unjurkan ke daripada ni bersilang di sini, betul? Bersilang di situ terus ke atas. Nampak? Maknanya ini titik tangent dia. Okey, yang ini mana pula titik tangent dia? Selari. Selari. Unjurkan selari ke sini. Nampak? Unjur sini. Ini titik tangent dia. Kemudian sam. Sambungkan titik tu. Faham? Dapat? Dapat Naura? Siapa yang tak faham lagi angkat tangan? Boleh? Boleh? Ha. Bulat, bulat. Garis atas. Boleh dapat bayangkan? Ha. Kalau bawah? Kalau nak garis tu di bawah? Kalau nak garis tu di bawah? Apa beza dia? Ah,
paruh bulatan tu di bawah lah. Kalau kamu agak-agak confused, buat je separuh bulatan tu di bawah. Ha, situ selari dapatlah. Boleh? Boleh? Muap, muap. Okey, okey. Bagus. Okey. Ini garis dia di atas dan di atas dengan atas. Macam mana kita nak buat garis tangent? Salin, salin koma, salin. Ingat, tadi atas dengan atas, macam mana kita nak buat? Macam ni pula. Haa, macam ni. Saya pun tak tahu atas dengan apa ni. Haa, tapi kopi tu lah. Macam mana? Tengok dulu saya buat. Nanti kamu dapat yang itu, tinggal yang ini. Macam mana? Saya cakap kalau ada dua bulat, ada garis, kena buat apa? First sekali mesti kena tengok. Kena tengok apa? Tengok mata. Kena tengok apa? Kena tengok pusat. So, macam mana? Okay. Ada dua bulat. Ni saya lukis betul-betul. Tadi main-main. Ha, ni betul-betul. Tapi kena ukur. Kena ukur kan? Bayangkanlah. Bayangkan. Saya buatlah ukuran betul-betul. Yang besar saya buat 30. Ingatkan saya. Besar 30. Ni nampak pusat dia? Kamu tak nampak. Saya nampak. Yang kecil saya buat berapa? 20. Besar-besar sikit bagi nampak. Ha. Okey, 2 bulat. Saya kabur. Saya jangan bagi tahu macam mana. First kali sambungkan pusat ke pusat. Ha, ini pusat tu. Okey, 2 garis ini cari apa? Cari titik tengah. Ada yang tak tahu lagi macam nak cari titik tengah? Kalau tak tahu tu bukan salah saya lah tu. Betul buat apa sayang? Sama je kaedahnya, cuma yang kendian tu je yang berbeza sikit. Okey. Ha. Ini yang beza dia. Tadi sika, ini apa? Ini kereta, buat kereta ni. Tadi pun macam ni juga. Tapi nak beza dia apa? Okey, tadi R besar tolak R kecil buat bulatan di tengah. Sekarang ni R besar campur R kecil. Itu sebab dia turun berat. Okey, R besar campur R kecil berapa? Tadi ni 30. Ini 50 jejari dia. Eh, sorry, 50 begini. Oh, maknanya kamu faham dah ni, tahu, dah dapat agak dah. Kalau dulu tak tahu kamu ni. Diam je. Okey, 30, 20. So, 30, kamu nak buat dia punya ni nya macam ni kan? Turun ke bawah kan? Okey. 30 campur 20, berapa? 20. Ukur 50. Okey, di sini tandakan. Boleh, tandakan. Sambungkan. So, kamu akan dapat satu titik bersilang di sini. Ha, sini mana? Ni macam mana? Selari. Boleh nampak? Eh, nampak tak? Okey, selari. Ada yang tak tahu lagi apa garis selari ni? Dah berapa bulan dah? Okey. Nampak, ini selari. So, persilangan ini adalah titik tangent. Oh, keluar. Ha.
Okay, boleh. Kalau saya nak garis tu dari bawah ni, nak macam ni, separuh bulatannya di bawah. Okay, separuh bulatannya di bawah. Faham Ain? Faham? Ha, jangan senyap je. Di bawah. Ada soalan? Ya. Bagaimana apa? Bukan pekat, Farhan. Kamu pelajar lukisan kejuruteraan. Bukan bagaimana nak pekat. Bagaimana nak membuat garisan objek, cikgu? Saya dah ajar. Ada dua garisan. Satu garisan pembinaan, satu garisan objek. Garisan objek adalah jawapan kamu. Bagaimana nak membuat garisan objek, cikgu? Bagaimana kelas? Bagaimana kelas? Okey. Segala-gala yang ada yang saya lukis ini adalah garisan pembinaan. Garisan objek kamu mesti pada titik tangent. Mana titik tangent? Jawapan kamu yang ni adalah ini je. Nampak ni? Yang kamu perlu buat garisan objek ini saja. Nampak? Ha, mesti tepat. Ni ke sini. Nampak? Nampak? Boleh? Ha. Adakah saya menjawab soalan kamu, Farhan? Ada soalan lain? Soalan lain? Mesti ada beza ya. Kamu garisan pembinaan, jangan tekan kuat-kuat. Faham? Tu sebab kalau guna pensel mekanikal, dia bagi 0.3. Kalau kamu tekan kuat, apa jadi? Ha. Faham? Patah. Itu sebab dia buat kecil. Faham? Jangan tekan kuat-kuat, Fidaus. Saya tak dapat beza garisan objek, garisan pembinaan. Kalau saya tak dapat beza, saya pangkah. Okay. Ini saya nak kena ajar kamu ni. Saya pangkah ataupun saya suruh padam semua buat balik. Padam semua buat balik. Nak? Tak nak, buat yang betul. Okay?